Ya, selamat datang, selamat siang semuanya. Apa kabar teman-teman? Suara aku terdengar dengan jelas kah? Terdengar, Kak. Oh iya, makasih Wina. Ya, selamat datang buat teman-teman semua yang selamat datang, selamat siang semuanya. Yang udah gabung dari bahkan dari mungkin ada yang gabung dari sesi satu ya. Sesi satu bersama pembicara kita Haris Hendrik, sesi dua bersama Kak Vina, sesi tiga kemarin bersama Ketua AISEC IPB Kak Nadifa atau Kak Didip. Nah sekarang ada sesi yang terakhir. Sesi terakhir ini kita akan membahas mengenai International Volunteerism yang berjudul Engaging Partnership for in International Volunteerism. Nah sesi kali ini itu kita akan diberikan materi oleh temannya Kak Didip, yaitu Wakil atau Vice President AISEC IPB di bidang Incoming Global Volunteer. Nah, namanya Kak Iqbal Maulana atau biasa akrab dipanggil Robin, Kak Robin. Halo Kak Robin, selamat siang. Boleh Kak ditunjukkan wajahnya ke teman-teman semua? Nah, ini dia. Halo. Ya, jadi Kak Robin ini Vice President ini ya Incoming Global Volunteer di AISEC IPB. Nah, teman-teman di sini mungkin ada yang dari IPB, mahasiswa baru atau mahasiswa tingkat. Kalau aku mahasiswa tingkat akhir. Boleh teman-teman yang dari IPB boleh tulis di kolom chat dong kalau ada. Kemarin aku lihat di apa? Ada juga sih yang dari IPB, angkatan 57, angkatan 56. Nah, kalau Kak Robin ini sendiri, dari angkatan berapa ya, Kak? Dari angkatan berapa di IPB? Aku dari angkatan, ya, aku dari angkatan 55. Aku masuk 2018 berarti. Nah, iya, ada yang dari 57 nih. Dari siapa nih? Ya. 57, Raffi Sahar, Voleta Fati, Sandrina, 57, wah. Aku lima berapa? Rahasia. Kepoin aja kalau mau tahu. Nah, ini dari Kak Robi ya. Sekarang kita ke moderator kita. Moderator kita juga mahasiswa IPB. Namanya Kak Cynthia Carolina. Kak Cynthia ini adalah mahasiswa IPB angkatan 55 juga. Jurusan Arsitektur Lanskap. Kalau tadi Kak Robin jurusan ini SKPM ya, atau Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Nah, selain Kak Cynthia ini masih di IPB, dia juga aktif di BEM Faperta atau Badan Eksekutif Mahasiswa Faperta di bidang kreasi dan seninya. Halo Kak Cynthia, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, ini Kak Cynthia dan Kak Robin, mereka berdua akan mengisi acara pada siang hari ini, teman-teman. Jadi buat teman-teman nanti kalau ada yang mau tanya, bisa pertanyaannya bisa ditampung juga di kolom chat. Dan buat teman-teman yang melihat dari YouTube, tapi teman-teman ada daftar, boleh memenuhi ruangan Zoom terlebih dahulu ya, karena ruangan VIP Zoom ini dipersiapkan untuk teman-teman yang sudah mendaftar sebagai peserta terdaftar. Ruangan Zoom live streaming itu untuk teman-teman yang tidak terdaftar ataupun buat orang lain tuh yang biasa langganan YouTube-nya ASEAN Youth Organization. Gitu ya. Langsung aja deh, untuk waktu dan tempatnya, aku serahin langsung ke Kak Cynthia sebagai moderator. Silakan Kak Cynthia. Halo, kedengeran nggak suaranya? Ya, jelas kedengeran. Oke. Selamat sore teman-teman dan selamat datang di sesi terakhir di webinar SDGs Young Leader National Webinar dengan tema Engaging Partnership in International Volunteerism. Saya Cynthia Carolina dari IPB University jurusan Arsitektur Lanskap 2018. Saya sedang aktif menjadi staf dari Departemen Kreasi dan Seni BEM Fakultas Pertanian 2020. Di sini saya selaku moderator akan memandu jalannya webinar ini. Webinar kita kali ini akan diisi oleh pemateri yang keren banget nih teman-teman. Namanya Muhammad Iqbal Maulana, selaku Local Committee Vice President of Incoming Global Volunteerism at AISEC in IPB 2020. Halo Kak Iqbal. Halo,
Hai. Tadi udah disebutin ya Kak Iqbal dari jurusan SKPM 55. Nah, kira-kira Kak Iqbal lagi sibuk apa nih Kak akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini aku sibuk kuliah, otomatis iya ya, pastilah ya. Terus, mungkin Isaac juga sedang sibuk ya akhir-akhir ini. Kemarin kita habis open recruitment, and then juga aku juga sekarang lagi sibuk makan juga sih, sambil nyambi gitu. Gitu. Terus kalau boleh tahu nih Kak, tadi kan, kalau boleh tahu nih fungsi Kak Iqbal, fungsi posisi Kak Iqbal di Isaac itu apa sih Kak? Bisa dijelasin mungkin ke teman-teman? Oke, okay, cool. Thank you for the question. Fungsi aku sendiri di ISEC in IPB itu adalah untuk secara singkatnya dan secara gampangnya untuk jelasinnya adalah aku project dan mencoba untuk memberikan dampak sosial yang positif di sekitar Bogor dengan mendatangkan exchange participants dari luar negeri agar bisa bekerja bersama, istilahnya volunteer ya, di Bogor untuk berbagai macam isu sosial maupun ekonomi yang ada di Bogor agar lebih baik ke depannya. Seperti itu. Kayak gitu. Oke. Terus kalau boleh tahu nih, Kak, Kak Iqbal udah ngapain aja sih di Isaac? Oke. Okay. Aku dari mulai awal Isaac sampai sekarang, aku departemennya masih sama di Incoming Global Volunteer itu. Jadi, kalau bisa dibilang, benang merahnya adalah dari awal sampai sekarang, yang aku lakukan adalah itu, bikin project Global Volunteer, dan juga basically connecting dengan people from all around the globe untuk bikin dampak positif di Bogor, kayak gitu. Wah, jadi nggak sabar ya dengar materinya, Kak Iqbal. Oh iya, saya mau ngingetin nih, selama materi berlangsung, boleh banget nih kalau teman-teman ada yang mau nanya. Jadi teman-teman bisa ketik pertanyaannya di kolom chat, atau jika ada yang mau bertanya secara langsung, juga boleh banget nih teman-teman nanti di sesi diskusi ya. Karena panitia memfasilitasi peserta untuk bertanya secara langsung. Seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ya kita undang Kak Iqbal kepada Muhammad Iqbal Maulana, saya persilakan. Oke, thank you ya Cynthia. Ini aku mau share screen. Ya, silakan. Hopefully it works. Oke. Kelihatan screen-nya? Kelihatan, Kak. Oke, okay, nggak ada kotak-kotak yang nutupin hitam-hitam itu nggak ada kan ya? Nggak ada. Oke, okay, cool. Oke, okay, cool. Thank you for the confirmation. So, halo semuanya, selamat siang. Jadi di sini aku bakalan sharing-sharing mengenai engaging partnership in volunteerism, specifically in international volunteerism. Jadi di sini aku bakalan ngomongin banyak hal mengenai pengalaman aku, basically. Jadi kita di hari terakhir ya, kalau aku nggak salah, di sini kita just going to share about apa experience kita ataupun insights kita tanpa nggak usah mikir-mikir pusing mengenai teknik stuff. Okay, so aku next dulu. Sorry. Okay, so hello. Kalau kata orang-orang tak kenal maka tak sayang. Jadi aku mau kenalan dulu. Jadi nama aku Muhammad Maulana Iqbal, tapi biasanya orang panggil-panggil aku tuh Robin. Itu long story ya, cerita yang panjang. Tapi orang-orang panggil aku Robin, dan sekarang aku menjabat sebagai Local Committee Vice President of Incoming Global Volunteer di ISEC in IPB pada masa jabatan 2020. Nah, selain itu juga sekarang aku sekarang aku juga memiliki peran sebagai mahasiswa di komunikasi dan pengembangan masyarakat di IPB Angkatan 55, seperti itu. Nah, mungkin sebelum aku mulai, aku mau tanya dulu nih, ini kan banyak banget yang attend di webinar kali ini, terus aku mau tanya, nah, dari banyak orang, puluhan orang yang attend di sini, ada 59 participants, kalian bisa nggak mainin annotate di Zoom? Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa, bisa di chat. Annotate di Zoom, terus kalian kasih stamp, kalian sekarang lagi ada di mana? Contohnya, aku sekarang lagi ada di Bogor. Di Bogor, di Jatinegara, di aku ada di sini. So, can you guys show me kalian sedang ada di mana sekarang? Di seluruh penjuru Indonesia, mungkin ada yang di luar Indonesia, boleh banget untuk stamp di luar ini. Subang, Bandung, Bogor, asik. Oke, cool. Aku ngeliat banyak yang trying untuk nandain di peta, but kalau tidak sukses juga tidak apa-apa. Oke, banyak banget. Jakarta, Tangerang Selatan, Samarinda, Medan, Tasikmalaya.
Okay. Lampung, halo. Halo Lampung, aku dari Lampung by the way. Okay, cool. Okay. Cool, aku clear aja ya drawings-nya. And then selain tanya kalian sekarang ada di mana, aku juga mau tanya hal yang paling basic nih kalau selama kita sedang kenalan, yaitu how's your week coming in so far? Jadi minggu ini gimana nih perasaannya? Apakah sedang baik-baik saja atau so-so lah, nggak banyak hal yang bagus, juga nggak banyak hal yang buruk, atau malah meh, atau malah tidak baik minggu ini? Kalian bisa jawab di chat, aku juga bisa jawab dengan coret-coret aja screen yang ada di Zoom. Kalau aku sih sekarang, I'm good, I'm feeling good. Meh. Ya, yang meh, semoga moodnya jadi lebih baik ya. Lagi sekarang weekend nih. Okay. Cool, meh, so good. Okay, cool, incredibly good. Nice to hear that. Alright, so makasih buat semuanya yang udah jawab dan juga udah participate di coret-coret kelas hari ini. Ini kita kayak lagi jadi anak TK. But nevertheless, I hope that maupun kalian yang ada di Sabang sampai Merauke dan kalian yang memiliki mood so-so ataupun meh bisa feeling good like you should di weekend kali ini. Cool. Okay, for now aku mau disable dulu annotation-nya. Cool. Dan mari kita mulai saja to the materi yang mau aku sampaikan. So, materi yang aku mau sampaikan adalah tadi, sesuai dengan apa yang aku udah janjikan, aku bakalan cerita mengenai pengalaman aku di Incoming Global Volunteer. Mungkin dari kalian tadi udah get nih dari apa yang oleh ditanyain oleh kamerator mengenai apa pekerjaan aku di Incoming Global Volunteer, tapi di sini aku mau highlight lagi nih, kira-kira apa sih Incoming Global Volunteer. So, secara singkat, Incoming Global Volunteer itu adalah departemen di dalam ISEC, mau itu ISEC di mana saja, yang berfokus dalam membuat maupun mengeksekusi Global Volunteer Project, yang mana Global Volunteer Project ini akan berdasarkan dari Sustainable Development Goals dalam pelaksanaannya, dalam agendanya, dalam aktivitasnya, dan juga dalam goals dari project itu sendiri di Indonesia. Jadi kalau kita sekarang ngomongin soal scope ICPDB, otomatis projectnya akan di Indonesia dan juga di Bogor, seperti itu. Kalau kita ngomongin soal Incoming Global Volunteer di ISEC in Bandung, otomatis proyeknya akan berlangsung di Bandung, dan seterusnya. Nah, selain itu juga, dari proyek yang kita buat, kita juga welcoming exchange participant from abroad, dari luar negeri. Jadi, kalau yang kalian lihat sekarang, di screen itu ada teman-teman volunteer dari Prancis, ada dari China, ada dari Malaysia, dan juga ada dari Rusia. Seperti itu. Okay. So, tadi aku udah jelasin mengenai project yang aku buat, Global Volunteer, itu based on Sustainable Development Goals. Untuk dari Sustainable Development Goals sendiri yang aku bilangin, otomatis kita bikin projectnya fokus ke dalam satu goal saja dari 17 goals ini. Dari sini ada yang bisa nembak nggak kira-kira di Bogor nih project apa sih yang sesuai dengan SDG yang sesuai dengan Bogor? Kira-kira mungkin kalian bisa jawab di chat, apakah di Bogor kita bikin proyeknya tentang quality education atau tentang climate action. Kalian boleh jawab di chat. Atau mungkin aku aktifin annotate-nya lagi kali ya. 11, cool, menarik. Aku mau coba nebak-nebak meskipun aku sendiri akan menjawab ini. Kayaknya life below water seru deh di Bogor. Di Bogor nggak ada laut. Tapi ada sungai sih. Climate action, cool. 3, good health and well-being, cool. Menarik semua ya tebakannya. Okay, mungkin aku langsung straightforward saja and tell you guys about the project yang kita bikin di Bogor. So, the project yang ISEC in IPB bikin di Bogor adalah yang pertama based on SDG nomor 8, yaitu decent work and economic growth. Jadi, secara singkat, project ini itu fokus
dalam developing small medium enterprises ataupun usaha kecil menengah. Jadi usaha kecil menengah itu seperti apa? Misal kalau kalian lihat di Instagram ada yang jual kopi, ada yang jual karya batik di Bogor dan sebagainya, itu bisa dikategorikan sebagai small medium enterprises untuk mereka yang belum big banget lah istilahnya usahanya kayak gitu. Terus juga selain itu, proyek ini berfokus dalam meningkatkan entrepreneurship mindset di Bogor. Jadi kita biasanya pergi ke sekolah-sekolah di Bogor untuk meningkatkan entrepreneurship mindset di anak-anak SMP maupun SMA di Bogor, seperti itu. Dan tak lupa juga, karena orang-orang exchange participants yang datang ke Indonesia nggak cuma soal doing volunteer, tapi mereka pasti juga pengen jalan-jalan, kita juga embed bahwa proyek ini juga berfokus untuk mempromosikan sustainable tourism yang ada di Indonesia, terlebih yang ada di Bogor, kayak gitu. So, basically, proyek-proyek ini namanya Explore Youth Entrepreneurship, yang mana bakalan berfokus banget dalam entrepreneurship dan juga small medium enterprises, kayak gitu. Ini adalah proyek pertama, dan proyek kedua adalah consumptive. Dan consumptive ini based on SDGs nomor 12, yaitu responsible consumption dan production. Jadi di project consumptive ini, kita berfokus untuk mengatasi masalah ataupun isu single-use plastic consumption di Bogor. Dan seperti yang kita tahu sendiri, di Bogor sendiri udah bagus banget ya regulasinya, di mana kita udah dilarang pakai plastik sekali pakai di banyak supermarket ataupun di mini-minimarket yang ada di sekitar Bogor, dan it's a good thing. Dan di sini kita juga berusaha untuk tackling isunya lebih ke arah pendekatan yang dalam komunitas. Misalnya kita pergi ke daerah pedesaan ataupun kita pergi di daerah komunitas ibu-ibu PKK, di mana kita mengedukasi mereka mengenai bagaimana caranya untuk bisa lebih live responsibly dan juga lebih sustainable dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti itu. Nah, selain itu juga otomatis kita biasanya ada di Car Free Day untuk mengedukasi orang-orang yang lewat di Car Free Day mengenai di single-use plastic consumption di Bogor, dan tak lupa juga kita juga promoting sustainable tourism di Bogor itu sendiri. Kayak gitu. Okay. Dan mungkin dari tadi ngeliatin presentasinya, semuanya di blur nih fotonya. So, I'm going to go to the next slide, dan ini adalah salah 16 footage di mana kita udah ngelakuin project Explore This Entrepreneurship sejak 2018 atau 2017, aku sedikit blurred out. Dan untuk consumptive kita udah ngelakuin projectnya sejak 2019 pertengahan tahun. Jadi di sini bisa dilihat ada teman-teman exchange participants dari berbagai negara, ada yang tadi aku udah sebut, ada yang dari Paris, ada yang dari Rusia, ada yang dari China, ada yang dari India. Dan juga banyak banget nih di sini. Jadi ini footage mulai dari aku baru Isaac sampai aku sudah ada di titik sekarang, seperti itu. Nah, ngomongin soal project-project itu, otomatis dari yang aku bilang bahwa project-project yang aku bikin dan teman-teman bikin di Isaac in IPB itu berfokus untuk mewujudkan Sustainable Development Goal 8 dan juga nomor 12. Nah, kira-kira dampak yang sudah diberikan dari kedua project itu seperti apa sih? Jika dikerucutkan dan ditarik garis benang merahnya, kedua proyek itu sudah mendeliver impact seperti ini. Jadi dari mulai ada awalnya proyek itu sampai sekarang, kita udah deliver, kita udah menerima lebih dari 50 exchange participants dari lebih dari 10 negara yang berbeda, dan kita juga sudah memberikan dampak yang baik pada lebih dari 1.000 anak muda di Bogor. Di sini aku menilainya, menghitungnya juga dari berdasarkan banyaknya siswa-siswi yang udah kita edukasikan di sekolah, maupun juga banyaknya orang-orang yang terikut teredukasi dalam program Car Free Day di acara Consumptive itu. Terus kita juga udah berkolaborasi dengan lebih dari 10 international ISEC partners. Jadi kalau di ISEC itu kita punya partner, Incoming Global Volunteer, kita punya partner dengan ISEC-ISEC di luar negeri, misal dengan ISEC di India, ataupun ISEC di Hungary, ataupun ISEC di, let's say, Mesir, seperti itu. Nah, selain itu juga kita udah nggak kehitung nih, partner kita ataupun bentuk kolaborasi kita dengan banyak banget stakeholders di Bogor. Mulai dari, mungkin kalian lihat di foto paling atas, di sini ada
Pak Bima Arya. Terus juga di sini ada kita yang paling kiri, pojok kiri atas, itu kita kolaborasi dengan berbagai ISEC di Jabodetabek dan bikin acara gede banget waktu itu di Jakarta Utara. Isinya kita kolaborasiin proyek kita bersama untuk membentuk satu event untuk mengekspresikan budaya dari exchange participants itu sendiri. Dan gak cuma itu, juga banyak banget berbagai stakeholders ataupun partner, institusi, komunitas yang bisa dibilang sangat-sangat berperan andil lah dalam proyek kita di Bogor, di ISEC in IPB itu sendiri. Kayak gitu. Nah, otomatis dengan proyek yang ada itu, yang berfokus pada SDG nomor 8 dan juga nomor 12, ini, apakah kira-kira menurut kalian kita cuma mencoba untuk merealisasikan SDG nomor 8 ataupun 12? Kira-kira apakah kita cuma fokus ke SDG itu, atau kita juga punya esensi lain dari SDG lain yang kita juga tanamkan ke dalam proyek-proyek kita? Kalian bisa jawab mungkin yes or no juga di chat, it's okay. Okay, cool. Mungkin dari kalian banyak mixed answer ya, aku assume. Tapi di sini aku mau tekankan lagi bahwa SDGs yang ingin kita coba realisasikan di kota kita, di kota Bogor, lebih tepatnya, adalah tidak hanya SDGs nomor 8 dan nomor 12 yang menjadi fokus dari proyek kita, tetapi SDGs nomor 17, yaitu Partnership for the Goals. Jadi, basically di sini aku mau bilang bahwa dari tadi aku udah mention nih soal bagaimana kita partneran dengan ISEC di luar negeri, ataupun kita partneran juga dengan berbagai institusi ataupun komunitas dan organisasi yang ada di lingkup Bogor, ataupun di luar lingkup Bogor, bisa Jabodetabek juga. Itu tidak lain dan tidak bukan merupakan salah satu upaya kita juga untuk merealisasikan Partnership for the Goals. Kayak gitu. Mungkin kalian yang udah ikut sesi-sesi dari yang kemarin, sesi SDGs kemarin dan juga sesi yang kemarin banget nih dari Kadidip yang juga bahas mengenai Partnership for the Goals dan juga bahwa this 17 Sustainable Development Goals tidak untuk dihadapi sendirian tetapi untuk dihadapi bersama-sama adalah salah satu esensi dari SDGs nomor 17. Dan itu adalah salah satu esensi yang kita juga terapkan di dalam proyek kita bahwa kita nggak akan bisa nge-tackle isu, misal, isu single-use plastik di Bogor tanpa kita juga berkolaborasi dengan komunitas terkait, berkolaborasi dengan, misal, Basiba di kota Bogor, ataupun berkolaborasi dengan, misal, sekolah-sekolah yang ada di kawasan di Kabupaten Bogor, seperti itu. Okay. Dan di sini, otomatis SDG nomor 17 ini berbunyi bahwa Partnership for the Goals means strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development. Jadi di sini berfokus untuk mengimplementasikan juga merevitalisasi partnership maupun itu dalam lingkup global, lingkup nasional, lingkup regional, lingkup lokal untuk development yang lebih sustainable. Bisa dibilang sustainable development ini juga bisa kita kerucutin lagi ke sustainable development goals. Dan salah satu yang udah kita dan ingin banget kita realisasikan adalah dalam mengimplementasikan partnership in everything that we do in ISEC in IPB, in our project to be exact, seperti itu, dengan kita berpartner dengan komunitas, dengan kita berpartner dengan, let's say, government yang ada di Bogor, kita berusaha untuk tidak cuma men-tackle sebuah isu, misal tadi isu SDGs nomor 8 maupun SDGs nomor 12, tapi kita juga mencoba untuk mengatasi isu yang ada di SDGs paling akhir, yaitu SDGs nomor 17, Partnership for the Goals. Nah, sama kayak Didip kemarin sempat bilang bahwa dia suka main game, suka main RPG games. Aku juga sebenarnya suka main games. Aku juga suka main games, kayak mungkin dalam sehari aku pasti ada aja main gamesnya. Dan salah satu games yang aku suka, tapi sekarang aku nggak punya gamesnya, adalah games ini. Nah, mungkin kalian bingung ini games apa. Tapi aku inget banget, aku suka banget games ini waktu pas aku masih kecil. Aku main di handphone. Games ini itu games puzzle, di mana kita nyambungin pipa dari ujung sampai ujung biar airnya bisa ngalir. Jadi gimana caranya kita bisa ubah-ubah tuh posisi pipanya agar kita bisa ngalirin air dari sumbernya ke tempat yang kita mau tuju. Jadi dari situ sampai situ, dari yang bulatan biru di pojok kiri bawah ke bulatan biru di pojok kanan atas. Nah,
Kenapa sih dari ngomongin partnership tiba-tiba aku ngomongin soal games, apalagi ini soal ngomongin games yang aku sendiri sekarang nggak punya dan aku nggak mainin. Nah, di sini aku bisa analogikan bahwa doing partnership, collaborating with others, itu sama kayak game ini. Sumbernya itu adalah where we are right now. Sekarang kita ada di mana? Kita pengen punya goal apa? Kita pengen punya misi apa? Kita pengen punya visi apa? Dan visi dan misi dan struggle goal itu ada di pojok kanan atas, where we want to be. Jadi gimana caranya kita bisa ngalirin air nih, bisa ngalirin dampak yang bisa dianalogikan dalam air itu untuk bisa masuk ke dalam tempat yang kita tuju, untuk bisa agar goals kita ataupun visi misi kita itu terrealisasikan. Dan otomatis dengan apa kita bisa melakukan itu? Dengan pipa-pipa ini. Dengan pipa-pipa ini yang kita atur sedemikian rupa agar bisa mengalirkan air ataupun dampak positif yang pengen kita adain di sekitar kita. Basically seperti itu. Nah, dari aku ngomongin soal games, dari aku ngomongin soal pipa, dari aku ngomongin soal connecting the pipeline untuk ngalirin air, dan juga connecting the pipeline untuk mengalirkan impact positif yang pengen kita adain di sekitar kita. Kira-kira apa korelasinya? Korelasinya kayak gini. Partnership is just like this pipeline, which connects us to our initial goal. Jadi misalnya nih, kalau kita ngomongin pipe-nya, kalau kita cuma bergerak sendiri, otomatis kita nggak bakalan bisa nih koneksiin berbagai aktivitas, berbagai our actions, our what to say, key milestones yang pengen kita masukin ke dalam apa yang pengen kita upayakan di sekitar kita, tidak akan seefektif itu jikalau kita tidak berpartner ataupun berkolaborasi dengan orang lain, seperti itu. Jadi misalnya kita bisa bayangin bahwa pipa-pipa ini adalah berbagai partner-partner kita ataupun orang-orang yang nantinya akan membantu kita agar kita bisa sampai ke goals ataupun misi ataupun visi yang kita ingin tuju di awalnya, seperti itu. Jadi otomatis dalam melakukan sesuatu, dalam setting our goals, dalam doing volunteer work, seperti yang sedang aku sekarang, kita butuh banyak orang untuk bisa memperluas jaringan kita, memperluas impact yang pengen kita upayakan, dan juga untuk balik itu lagi, koneksiin kita ke goals kita, nganterin kita ke goals kita, dan basically merealisasikan goals yang ingin kita capai di awal dimana kita set our goals, kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau ngomongin soal partnership ataupun ngomongin soal kolaborasi, kita udah diajarin dari kecil, guys, sebenarnya. Dari mulai kita TK dan sampai sekarang, hal-hal seperti itu udah ditanamkan dalam berbagai hal yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari. So, in everyday life maupun professional life, kita otomatis melakukan partnership. Kalau ngomongin soal in everyday life, mungkin pada saat kecil, pada saat kita di masa TK, kita melakukan partnership ataupun kolaborasi dalam bentuk kita di rumah. Keluarga kita lagi pengen bersih-bersih, otomatis kita juga ikut membantu, ikut berkolaborasi dengan ayah kita, ataupun ibu kita, ataupun kakak kita, dalam membantu bersih-bersih rumah. Misal kayak kalau papa kita ikut bantu-bantu angkut barang di garasi, kita mungkin bisa melakukan hal yang kecil. Kalau kita saat pas TK kemarin, mungkin kita bisa sedikit nyapu-nyapu dan sebagainya, atau mungkin kayak digambar pas ibu kita masak, kita bantu ibu kita untuk mempersiapkan bahan masakannya. Dan hal seperti itu, hal kecil seperti itu merupakan apa ya, semacam esensi di mana di dalamnya itu juga tertanam partnership ataupun kolaborasi. Jadi tanpa kita sadari, setiap harinya kita tuh pasti berkolaborasi dan juga melakukan a form of partnership with everyone gitu. Sama juga di professional life, mungkin kalau ngomongin soal aku in professional life, otomatis dalam aku bikin project, aku berpartner dengan banyak komunitas, dengan organisasi, dengan banyak badan, dan itu adalah salah satu ways of implementing partnership for the goals itself, dan juga untuk mencoba merealisasikan goals aku, seperti itu. Dan mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari juga, kita ada kerja kelompok dan kita bekerja sama dengan teman-teman kita. Dan itu adalah salah satu form of partnership juga yang kita embed dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai mahasiswa, sebagai siswa, dan mungkin sebagai anggota dari organisasi, seperti itu. Oke,
Jadi imagine if I didn't partner up with amazing people all across the globe. Kalau aku nggak partneran sama misal Pak Bima Arya, kalau aku nggak partneran dengan misal Mbak Siba yang urusin bank sampah di Bogor, misal aku nggak partneran dengan usaha kecil menengah dari teman aku di IPB, semua dampak ini bakalan jadi seperti ini, bakalan jadi nothing. There will be no profit. There will be no exchange participants. There will be no me sekarang ngomongin this whole essence of engaging partnership within the international volunteerism ke kalian semua. Kalau nggak ada partnership semua itu, ya hasilnya jadi gini, hitam kosong, nggak ada apa-apanya. So dari situ aku mau bilang bahwa partnership isn't just a casualty, it's a necessity. Partnership itu bukan sebuah pilihan, bahwa kita ya sunah lah untuk partnership dengan orang, tapi itu sebuah keharusan. Jika kita ingin meraih goals ataupun dampak yang lebih besar dari yang kita inginkan, seperti itu. So, di sini mungkin aku mau sedikit ngomongin soal what do you want to tackle, dan juga kira-kira partner apa yang ingin kamu kolaborasikan dalam isu yang kalian ingin tackle. Tapi mungkin itu bisa di-embed lagi ke sesi tanya-jawab. Jadi basically di sini aku pengen kalian untuk komen di chat box, kalian pengen bikin semacam project apa, berdasarkan SDGs apa, dan kira-kira badan apa yang pengen kalian ajak kolaborasi untuk ikut serta dalam project itu. Kayak gitu. Okay, so coming back to this, aku tadi nyebutin soal bagaimana kalian ataupun di mana kalian sekarang sedang berada. Jadi dari berbagai jawaban dari Sabah sampai Merauke yang ada di Lampung, di Pulau Jawa, Pulau Kalimantan adalah satu kuncinya, adalah satu key points-nya bahwa dimanapun kalian berada, kita ada di sini itu adalah salah satu bentuk initial bahwa kita akan form another collaboration ataupun form another kind of partnership di mana kita bisa saling connecting to each other kayak gitu. Dan a little bit quote from Henry Ford, coming together is a beginning, staying together is progress, and working together is success. Dan I guess, untuk lebih lanjutnya mengenai tadi project SDGs yang ingin kalian realisasikan, ataupun partner yang ingin kalian kolaborasikan, dan juga berbagai pertanyaan, kalian bisa tanya nanti di sesi tanya-jawab. But for now, I think dari berbagai hal yang udah aku sampaikan, dan juga tadi aku sempat reflect back ke berbagai jawaban kalian yang menunjukkan bahwa kalian ada di seluruh Indonesia, aku pengen untuk kita saling koneksi dan juga saling terhubung antara satu sama lain di webinar ini. Untuk form, maybe di kemudian hari kita bisa melakukan hal-hal yang berdampak baik untuk Indonesia secara bersama-sama. So, I think that's all from me. Thank you. Dan you can reach me through LinkedIn dengan Muhammad Maulana Iqbal /Robin ataupun bisa di Instagram @robibin untuk saling terhubung satu sama lain. Dan mungkin kalau kalian punya pertanyaan yang bisa di luar forum ini, kalian bisa tanyain di situ. So, I guess that's all from my session. Dan mungkin aku bakalan balikin ke Kak Moderator. So, the time is your, Kak Cynthia. Thank you. Okay. Terima kasih. Mungkin bisa di stop ya Kak share screen. Oke. Wah, keren banget ya teman-teman pemaparan materinya nih. Saya mau ingetin lagi nih buat teman-teman yang mau nanya, bisa banget tanya di kolom chat atau bisa bertanya secara langsung karena panitia memfasilitasi peserta untuk bertanya secara langsung. Ya gitu. Nah, karena belum ada yang tanya nih Kak, mungkin kita bisa ngulik lebih jauh nih tentang ISEC, karena banyak maba juga nih, Kak. Kira-kira ISEC ini udah buka oprek atau belum sih, Kak, buat angkatan 57? Atau gimana? Atau kapan buka opreknya, Kak? Okay. Untuk oprek ISEC sendiri, kita udah buka kira-kira September awal kemarin. Kita udah buka. Tapi buat yang belum berkesempatan untuk join open recruitment ISEC, bisa banget nanti follow aja Instagram ISEC, dan kalau ada event-event apa tentang ISEC, kalian bisa banget ikutin. Karena berbagai agenda ISEC ya cuma buat anggota ISEC, tapi juga buat semua orang. Jadi meskipun kalian tidak jadi member, kalian tetap bisa merasakan ya istilahnya environment berada di ISEC, dan juga dampak-dampak yang sering kita bicarakan di ISEC, kayak gitu. Iya. Ada yang nanya tuh Kak, maksimal kalau mau ikut oprek umur berapa ya Kak? Katanya. Kata Nafisa. Oh, Nafisa. Yeah. Oke. Okay. Mungkin di sini aku bakal. Oke, Nafisa, thank you ya for the question. Sangat-sangat menarik juga.
Mungkin di sini aku bakalan jawab dari scope ISEC in IPB sendiri, karena tiap ISEC beda ya, otomatis mau itu ISEC di IPB ataupun di univ lain. Tapi kalau di ISEC IPB sendiri, maksimal itu kalian ada di tahun kedua. Jadi tahun ketiga saat ini belum bisa daftar untuk di ISEC, kayak gitu. Jadi maksimal tahun kedua. Jadi aku udah nggak bisa daftar nih, kalau soalnya aku bukan anak ISEC. Oh gitu. Oh, soalnya di kampusnya Nafisa ini nggak ada ISEC nih, Kak, katanya. Oh, aku kemarin sempat nonton webinar di DIP, dan di DIP bilang kalau ada ISEC, bikin aja ISEC-nya. Dan itu serius, guys. Kalian bisa bikin aja ISEC-nya. As long as kalian punya human resource-nya, ada orang-orang yang mau join ISEC, dan juga ada semacam kira-kira ISEC bisa dampakin apa sih di univ kalian, kalian bisa banget untuk pitch itu biar bisa dibikin ISEC-nya di univ kalian. Gitu teman-teman. Oh iya nih Kak, udah ada pertanyaan yang masuk nih, saya bacain aja langsung ya, dari Nadia Andriani. Thank you ya Kak atas penjelasannya. Aku mau tanya dong Kak, gimana caranya membangun chemistry dengan partner dalam sebuah project? Bisa dijawab Kak? Oke, okay, menarik. Oke, okay, thank you Nadia for the question. Menurut aku adalah proses bangun chemistry itu nggak cuma dari awal kita udah partneran sama partnernya. Jadi dengan cara kita bangun chemistry itu mulai dari zero banget nih. Saat kita mau bangun partnership sendiri, kita harus memastikan bahwa partner ini emang bisa kita kolaborasikan. Kita punya value yang sama, kita punya goals yang sama, dan kita bisa saling hand in hand do our actions in collaborating through our project, seperti itu. Nah, tapi kalau seumpama kita ngomongin udah dalam sebuah project, udah partneran, dan kita ingin bangun chemistry, otomatis salah satunya adalah good communication. Aku kan sebagai anak komunikasi dan pengembangan masyarakat, ya otomatis aku kan bring this up, karena komunikasi itu penting banget untuk saling menyamaratakan pemikiran kita ataupun perspektif kita. Misal, partner kita ingin kita untuk melakukan A, ya otomatis kita juga saling berkomunikasi apakah kita bisa melakukan A ataukah kita tidak bisa, dan begitu pun sebaliknya. Jadi dengan kita punya semacam common ground ataupun perspektif yang sama terkait partnership ini, kita otomatis bisa bangun partnership ataupun chemistry yang lebih jauh, lebih baik lagi daripada kita yang bayangkan di awal-awal saat kita mungkin sedang tanda tangan perjanjian untuk partneran, kayak gitu. Basically communication and mencari perspektif yang sama di antara kedua belah pihak, kayak gitu. Oke, terima kasih ya Kak jawabannya. Oke, kita lanjut nih Kak ke pertanyaan selanjutnya dari Siti Rahmawati. Katanya, menurut Kakak, SDGs mana yang membutuhkan dan menyita waktu yang cukup lama? Serta SDGs mana yang bisa mahasiswa baru lakukan sebagai awalan dalam berkolaborasi dengan masyarakat dan alam? Terima kasih. Bisa dijawab Kak mungkin tanyanya. Oke, menarik. Ini kayak pertanyaannya, kayak pertanyaan wrap up dari sesi-sesi kemarin ya, soalnya ini ngomongin SDGs general gitu. Thank you by the way Siti for the question. Menurut aku SDGs mana yang membutuhkan dan menyita waktu yang cukup lama? I suppose salah satu yang buat aku sekarang menyita waktu cukup lama adalah untuk eradicate poverty, yaitu SDG nomor 1, no poverty. No poverty ini istilahnya SDGs-nya yang sangat banyak cross-cutting ataupun kira-kira irisannya dengan SDGs-SDGs lain, jadi kayak gitu. Jadi otomatis kalau kita nggak bisa fulfill SDGs poin yang lain selain dari nomor 1 yang no poverty, otomatis kita bisa jadi nggak bakalan bisa realisasiin dunia tanpa kemiskinan, seperti itu. Itu cukup membutuhkan waktu cukup lama, dan I guess itu dari perspektif aku sendiri. Untuk kedepannya sendiri, teknisnya let's just hope bahwa semua SDGs bisa direalisasikan dengan waktu yang relatif cukup singkat, yaitu by the end of 2030 kalau nggak salah, ya kan. And I guess untuk pertanyaan kedua, SDGs mana yang bisa mahasiswa baru lakukan untuk sebagai awalan dalam berkolaborasi dengan masyarakat dan alam? Untuk SDGs ini, aku pikir bisa semua, bisa banget semua. Misal nih, kalau untuk SDGs nomor 3, good health and well-being, kan bisa banget untuk implementasikan berbagai informasi ataupun sosialisasikan informasi well-being ke sekitar kalian. Misal nih, pada saat sekarang kan good health ini nggak cuma soal tentang kesehatan fisik, tapi juga tentang kesehatan psikis, dengan kalian juga membantu untuk spread awareness about mental illness ataupun mental health di sekitar kalian, kalian juga otomatis udah getting hand dan juga implementasikan apa esensi dari SDGs good health and well-being itu sendiri. Jadi
kalian bisa banget nih kayak mungkin kalau dari target-targetnya itu target-target yang lebih difokusin ke negara, tapi kalian bisa cari cross-cutting ataupun bisa cari kira-kira kita dalam target-target itu bisa implement apa sih, sekecil apapun dampaknya pasti nanti bakalan bisa kayak causing ripple gitu guys. Kalau langsung sama air dijatuhin ke air, tetesan air, pasti nanti bakalan lama-lama bulatannya makin gede, makin gede, makin gede, walaupun itu cuma setetes air. Jadi kayak gitu inti dari gimana kalian bisa implementasikan SDGs untuk diri kalian sendiri. Kayak gitu. Kayak gitu. Oke, bisa diterima jawabannya. Oh ya, terima kasih banyak Kak katanya. Iya. Kak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak, dari Monica Tri Utami. Izin bertanya. Gimana kalau di tengah-tengah kolaborasi antar partner kita menemukan perbedaan goals? Tiba-tiba goals kita berbeda. Padahal udah setengah jalan dalam suatu proyek, Kak. Mungkin bisa dijawab, Kak. Oke. Bisa dibilang ini sebuah krisis ya, untuk menemukan hal seperti ini. Bisa dibilang juga konflik. So, thank you, Monica, for the question as well. Kalau kita ngomongin soal udah di tengah jalan, terus udah jalan, setengah jalan, udah tektokan, blablabla, and then proyeknya ataupun goals-nya itu berbeda antara misal Monica dan juga partner Monica. Bisa dibilang buat aku sendiri, pertama adalah komunikasikan sih mengenai perbedaannya. Dan kebanyakan sendiri dari apa yang udah aku alami, meskipun ya to be honest juga dalam berbagai project juga kita pasti ada misunderstanding lah ya, in some cases dan juga in some agenda. Dan cara untuk tackle-nya adalah dengan mengkomunikasikannya. Dan juga nggak cuma ngomongin soal komunikasi, juga dengan menjadi a good listener to our partner, seperti itu. Di sini kan kita istilahnya posisi kita sederajat ya. Kita pengen bantu dia, dia pengen bantu kita dalam merealisasikan goal ini. Jadi otomatis ya kalian kayak ngomong sama teman aja, kayak ngomong sama business partner aja. Gimana kita posisinya sama dan kita pengen resolve this issue and kita pengen tetap bisa jalan sampai akhir sama-sama. Dan kalaupun pada akhirnya itu tidak bisa terrealisasikan, I guess ya kalau udah setengah jalan, try to make the best out of it aja, dan mencoba untuk lobbying dan negosiasi untuk cari jalan tengahnya. Kayak gitu seperti apa. Kayak gitu sih, Monik. Oke, bisa diterima ya, Monik, jawabannya. Oh iya, teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya secara langsung, boleh banget nih, teman-teman. Karena panitia memfasilitasi peserta untuk bertanya secara langsung. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, dari Raffi, IPB 57. Raffi mau bertanya secara langsung atau enggak? Atau saya bacain aja? Enggak dijawab. Gimana, Raffi? Oke, saya bacain aja ya, kalau gitu. Mau tanya nih, Kak, misalnya kita belum dapat kesempatan secara langsung untuk student exchange, apa sih hal-hal yang punya esensi yang sama yang bisa kita lakukan? Oh, jadi esensi yang sama dengan student exchange yang bisa dilakukan nih Kak, kalau belum punya kesempatan buat student exchange, kira-kira apa tuh Kak? Oke, interesting question. Karena aku sendiri juga belum pernah student exchange ke luar negeri. Meskipun aku bikin program exchange di Bogor, aku belum pernah. Thank you Raffi for the question. Kira-kira gimana nih kalau kita belum punya kesempatan untuk melakukan exchange, apa yang bisa kita lakukan untuk punya esensi yang sama. Basically, dari aku sendiri, dari yang ada di ISEC, esensi dari exchange itu adalah satu, untuk cross-cultural understanding. Jadi, biar kita saling memahami antar budaya. Dan yang kedua adalah untuk doing practical challenges in realistic environment. Bisa dibilang practical challenges ini adalah ya untuk menghadapi tantangan-tantangan yang selama ini belum pernah kita hadapi. Bisa dibilang ini juga ngasah ke leadership kita, sama kayak yang udah dijelasin sama Kak Didi di webinar kemarin. Jadi caranya adalah untuk bisa dapetin esensi itu, satu, untuk dapetin cross-cultural understanding, dan juga untuk dapetin practical challenges to develop our leadership, itu bisa dengan mengikuti berbagai program-program yang juga ada di local base, kayak gitu, juga ada di Bogor, misal juga ada di kota kamu, kayak gitu. Jadi semacam project-project yang dalam skopnya nasional, ataupun juga project-project yang juga dalam skopnya lokal juga bisa, itu juga sama-sama juga halnya dengan kita melakukan project di luar negeri. Cuma bedanya di luar negeri mungkin kerasa
cross-culturalnya lebih banyak, karena otomatis kita orang Indonesia sendirian, mungkin nggak cuma sendirian, tapi mungkin 2-3 orang di negara lain, tapi di nasional ataupun lokal project juga, kita pasti akan ngerasain cross-cultural understanding. Misal kalau di Bogor, di PB, kita otomatis bakal ketemu nggak cuma orang dari, misal aku dari Bandung, aku nggak bakal ketemu sama orang yang dari Bandung doang, tapi juga orang dari Lampung, orang dari Sumatera, dan sekecil itu juga, itu termasuk dalam cross-cultural understanding, karena dari aku sendiri, aku notice banget nih, perbedaan ngomong, juga perbedaan tangkap orang-orang dari tiap daerah itu juga beda-beda, dan itu bisa ngasah kita lebih baik dalam understand people better, regardless of their culture, kayak gitu. Dan juga mengenai practical experience in leadership, practical experience in developing your leadership skills juga bisa kamu dapetin dengan ya basically melakukan activities yang bisa dibilang di luar dari zona nyaman kamu. Kalau aku pernah dapet nih materinya, di dalam hidup ini ada 3 zona. Yang satu itu zona nyaman, itu circle yang paling tengah, terus di tengah-tengah itu ada zona learning, terus di paling luar itu ada danger zone. Jadi misal sekarang aku ada di zona nyaman, kamu otomatis harus keluar dari zona nyaman kamu ke learning zone nih. Ke learning zone ini di mana kamu bisa fulfill banget potensial kamu dan juga bisa belajar dan develop your leadership skills in any way seperti itu. Tapi kalau ngomongin soal lingkaran yang paling luar yaitu danger zone, itu udah angkat tangan, karena danger zone itu di mana kamu feeling stress about your work, mungkin sekarang ada yang stress up about tugas-tugas sebelum UTS dan sebagainya, itu bisa dikategorikan sebagai danger zone. Dan zone yang paling aman dan yang paling bagus untuk kamu masuki adalah learning zone, di mana kamu bisa develop yourself in any way, academic ataupun non-academic, seperti itu. Jadi esensinya ada di setiap hal sih, depending on how you see it aja. Oke, Riva, bisa diterima ya pertanyaannya. Oke, tadi katanya ada yang mau nambahin nih dari brand apa dari Ayo Ambassador kita nih, Bang Jun Tama, mungkin bisa langsung open mic. Oke, terima kasih moderator buat kesempatannya. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya boleh ya, teman-teman bisa on cam, bisa chat juga. Tadi pertanyaannya menarik sih, gimana esensi yang serupa kalau kita belum ada kesempatan untuk student exchange. Itu tadi benar banget yang dibilang sama Robin, esensinya adalah kita mendapatkan pengalaman kultural. Itu sih yang paling prioritasnya, karena kan kita apapun jenis exchange kita kan ada banyak tuh ya. Ada yang exchange cuma culture doang 1-2 minggu, ada yang ngambil kuliah 1 semester, 4 bulan sampai 6 bulan, ada yang penelitian. Nah, kalau aku gituannya yang 2 semester lalu ikut yang penelitian. Nah, itu kan persyaratannya beda-beda gitu kan. Untuk tugas skripsi aku di Thailand, di Bangkok. Nah, itu nanti ada sesinya sih. Nanti kalau teman-teman mau ikutan, bisa ini ya, follow Instagram Ayofelas. Jadi, ini sharing singkat ya. Ayofelas itu kan project ambassador. Dalam hal ini project saya. Nah, aku juga udah bikin plot untuk kedepannya bakal ada apa di Ayofelas. Jadi teman-teman yang mau ikut pengalaman internasional, boleh pantengin terus Instagram Ayofelas. Dan aku juga berusaha untuk meng-engage teman-teman aku yang di luar. Dan kebetulan mereka juga ASEAN. Begitu. Nah, buat teman-teman mahasiswa, kayak di IPB kan, ada banyak komunitas-komunitas internasional, satunya kayak ISEC, IAS. Terus kita punya di IPB ada yang debat. Tiga itu ya. Belum komunitas-komunitas yang di luar kampus. Teman-teman bisa ikutin itu. Terus bisa pantengin Instagramnya Ayo ASEAN. Ayo ASEAN ini luar biasa, teman-teman. Luar biasa banget. Untuk program ambassador batch pertama ini, udah mau berakhir kan. Nanti akan buka batch kedua. Teman-teman bisa challenge diri kalian untuk ikut yang batch kedua. Tunggu aja di Instagramnya Ayo ASEAN. Siapapun bisa tergabung. Umurnya 17 minimal sampai kurang lebih 27 tahun. Jadi teman-teman bisa ikutan ya. Bisa juga ikut lomba-lomba. Sekarang lebih banyak kan lomba-lomba online. Nah, kalau mau challenge banget, bisa ikut lomba-lomba yang nggak sebatas menulis, tapi kayak buat video dan lain-lain. Itu kan bakal terasa banget challenge-nya dan esensinya. Nah, kalau di IPB, ada juga kan kita di IPB itu, di kampus IPB itu jadi asisten dosen. Atau mungkin di kampus-kampus lain juga pasti ada. Dan di IPB ada juga kelas internasional. Teman-teman bisa daftar yang buat yang mahasiswa ya, untuk menjadi asisten
dosen atau asisten praktikum kelas internasional. Begitu sih, pasti dapat esensinya. Begitu Kak Moderator, silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Nah gitu teman-teman, jadi jangan membatasi diri kita ya, karena kita belum ada kesempatan buat exchange, jadi kayak ngerasa belum bisa berdampak. Padahal banyak banget loh fasilitas dan sarana yang ada di sekitar kita, yang secara nggak sadar itu dampaknya sama juga kayak gitu. Gitu teman-teman. Ada yang mau tanya lagi mungkin dari teman-teman? Bisa langsung tanya ya teman-teman. Kita diskusi aja, jangan terlalu tegang ya. Di sini ada yang anggota ISEC enggak? Anggota ISEC. Ada yang anak ISEC di sini? Anggota ISEC dari kampus lain. Di sini kita berkesempatan loh, kemarin datang ketua ISEC IPB-nya Kak Didif, sekarang wakil ketuanya Kak Iqbal atau Kak Robin. Yang iya, lain. Kak Robin. Mungkin nggak ada ya di sini ya dari ISEC lain, atau teman-teman yang pengen masuk ISEC. Oh dulu aku nggak daftar ISEC sih, dulu aku daftarnya IAS tapi nggak keterima. Dulu aku daftar IAS, aku nggak waktu itu nggak daftar ISEC. Nah gimana teman-teman, ada yang mau tanya lagi dari YouTube? Ada yang sudah tanya belum bang? Mungkin dari YouTube belum ada. Untuk kita, aku tanya deh ke Robin deh, aku kepo buat engage partisipan atau volunteer dari luar negeri ke Indonesia, itu berarti orang-orang ISEC juga yang di sana kan, atau ada partner di luar ISEC? Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari negara mana aja yang biasa dari ISEC IPB ambil buat masuk ke dalam Indonesia. Begitu sih. Terima kasih. Ya, bisa langsung dijawab Kak Iqbal. Okay, thank you Kak Tama for the question. Cool. Untuk yang pertama, bagaimana caranya kita engage participants, apakah kita punya partner di luar ISEC ataupun dari ISEC di luar negeri di sana. Dan salah satu esensi dari materi ini juga kan ngomongin soal partnership ya. Of course, kita engage participants-nya untuk bisa datang di Indo, apalagi ke Bogor. Maksudnya kayak dari banyak ISEC di Indonesia, biar mereka bisa tertarik ke Bogor, otomatis kita build partnership dengan ISEC di luar negeri. Kayak gitu. Itu adalah salah satu jalan yang paling pasti dan juga paling utama dalam kita menarik participants agar mereka bisa volunteering di Bogor, kayak gitu. Kalau di luar partner ISEC, for now tidak ada sih. Palingnya juga selama ini dari koneksi-koneksi teman aja, misal ada teman yang berada di luar negeri, tolong di-share mengenai info ini dan sebagainya, hal seperti itu aja. Kalau specifically ada partner dengan badan lain selain ISEC di luar negeri, itu belum. Terus untuk yang kedua, biasanya datangnya dari negara mana aja yang paling banyak? Yang paling banyak, to be exact, sampai sekarang sih ya, itu paling banyak India. Jadi aku paling sering ketemu teman-teman dari India, dan teman-teman dari India itu aku sangat-sangat appreciate banget, karena mereka sangat ambis, but in a good way. Dan mereka kayak selalu pintar banget, dan so mungkin itu salah satu dampak dan juga alasan kenapa banyak banget participants dari India. Karena mereka eager banget untuk cari opportunity biar bisa develop themselves gitu. Jadi makanya paling banyak itu dari India. Kayaknya itu nggak cuma di IPB doang, kayaknya di semua UNIF di Indonesia, kayaknya banyak juga yang dari India. Kayak gitu sih. India, negara India, soalnya biasanya kan banyak juga tuh yang India tapi Malaysia. India dari Indianya ya? Iya, kalau dari aku India dari Indianya banyaknya. Kalau Malaysia sih, selama ini Malaysia tulen sih. Melayu, I mean. Yeah. Biasanya. Udah ada yang nanya, silakan Kak Sintia. Ada yang nanya nih, dari Diva Fadil. Diva mau bertanya secara langsung atau mau dibacain aja? Gak dijawab. Dibacain aja ya berarti ya, kalau tidak dijawab ya. Kak, apakah partnership harus mereka yang udah terkenal atau bisa cari dari yang sekitar kita aja? Dan apakah kepopuleran partner tersebut berpengaruh sama proyeknya? Ya, Kak, bisa langsung dijawab. Apakah di sini aku mau pura-pura tidak kenal dengan Diva?
By the way, aku sebenarnya kenal sama Diva. So, by the way, thank you ya Diva for the question. Apakah partnership harus mereka yang udah terkenal atau bisa cari yang sekitar kita aja? Dan apakah kumpulan partner tersebut berpengaruh sama proyeknya? Mungkin yang pertama ya, soal apakah harus yang terkenal, itu enggak sama sekali. Otomatis, di salah satu proyek aku yang tentang economic growth itu, di mana kita pengennya develop UMKM di Bogor, itu kita specifically cari yang emang sedang berkembang, yang belum terkenal-terkenal banget. Kenapa? Karena di sini kan fokus kita adalah untuk developing them gitu. Kalau kita mau developing, misal kayak kita pengen partneran sama Gojek, Gojek kan udah gede, kayak kita mau ngasih apa gitu ke Gojek selain kita, mungkin bisanya kalau ke Gojek ya office visit doang, seperti itu. Jadi tergantung dari objektif kamu seperti apa dengan partner itu gitu. Dan otomatis bisa cari di sekitar kita aja juga. Sekedar pengalaman juga, kemarin pas di project itu, aku partneran dengan salah satu mahasiswa IPB, Fateta 54, dia punya usaha kopi, dan ya basically dia adalah seseorang yang ada di sekitar aku, dan menurut aku lebih impactful untuk developing dan juga partnering up with someone yang masih sedang berkembang, karena kita juga sama sedang berkembang sekarang, jadi untuk bisa saling helping each other lah to be developed, kayak gitu. Terus, apakah kepopuleran partner tersebut berpengaruh sama proyeknya? Ini otomatis iya, karena semakin populer partnernya, semakin gede partnernya, otomatis kita bisa showcase proyeknya lebih besar, seperti itu. Tapi kembali lagi, kamu bisa banget nih, kalau sama kamu mau bikin proyek, kamu bisa banget untuk ya segmentasiin aja partner yang mungkin bisa dibilang masih developing their enterprises, dan juga partner yang sudah bisa dibilang sudah tenar, mungkin kayak tadi partner dengan Pak Bima Arya, bisa disegmentasiin aja. Yang satu mungkin di agenda seperti apa, yang satu di agenda seperti apa gitu. Jadi biar tetap kalian bisa developing mereka yang sedang struggling to develop, tapi juga kalian tetap bisa memperluas impact-nya dengan partnering up dengan orang-orang yang bisa dibilang punya koneksi lebih luas, seperti itu. Jadi gak cuma soal milih Pak tenar atau gak tenar, tapi kamu bisa pilih keduanya di dalam project, kayak gitu. Oke, bisa diterima ya Diva jawabannya. Nah, sayang banget nih teman-teman, waktunya udah mau habis. Tapi buat teman-teman yang masih penasaran nih, bisa tanya ke Kak Iqbal langsung kan ya, Kak? Ya, bisa banget. Tadi aku mungkin ada screenshot di end of the slide, mungkin aku chat di chat box aja kali ya. Iya, Kak, mau. Bisa diketik lagi di kolom chat mungkin. Nah, teman-teman, jadi saya mau simpulin beberapa hal nih. Partnership itu penting banget ya, teman-teman. Dan partnership itu bisa kita mulai dari lingkungan terdekat kita, dari hal kecil di sekitar kita gitu. Jadi jangan batasi diri kita karena belum ada kesempatan yang besar gitu. Jadi kita batasi diri kita untuk partnership gitu. Dan tadi saya dapat quotes, partnership is just like this pipeline which connect us to initial goal. Kayak gitu. Nah, terima kasih ya buat Kak Muhammad Iqbal Maulana atas kesediaannya mengisi webinar ini. Harapannya dengan webinar ini, teman-teman jadi semakin tertarik nih di dunia volunteer dan bisa memberikan kontribusi terbaik demi Indonesia yang lebih baik di masa mendatang. Saya Cynthia Kolina, pamit undur diri sebagai moderator. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada host. Ya, terima kasih Cynthia Rolina sudah bantu jadi moderator di acara kali ini. Makasih juga buat Robin yang sudah menginspirasi kita semua dengan materinya. Keren banget nggak sih? Jadi aku mikir kayak kerja Robin itu adalah meng-engage orang-orang di luar sana, itu salah satu pekerjaan yang keren juga sih menurut aku. Gitu sih. Makanya kita invite Robin juga di sini untuk mengisi acara terakhir. Untuk spesifiknya adalah International Volunteerism. Selain di sesi 2 waktu itu, kita juga bicara tentang UN Volunteer kan, dari salah satu volunteer UN United Nations, Kak Vina jadinya ya. Nah, jadi ini agak lain juga. Jadi aku senang banget sih sebagai project officer, senang banget bisa memfasilitasi teman-teman semua dengan 4 webinar ini. Jadi related banget sama SDGs dan related banget sama volunteering. Harapan aku secara personal ya, dan juga dari tim adalah teman-teman bisa terinspirasi dan juga teman-teman bisa teredukasi lebih lagi mengenai SDGs, karena SDGs ini kan targetnya sampai 2030 ya. Jadi sayang banget kalau teman-teman
kurang paham atau belum tahu bahkan tentang SDGs. Jadi harapannya, ini kan tahun 2020, 10 tahun lagi itu harapannya ya, ke 17 SDGs ini ada hasil yang baik lah di setiap negara masing-masing, kan? Karena permasalahan di setiap negara di UN ini, di dunia ini itu berbeda-beda. Begitu. Nah, teman-teman kalau mau lebih tahu lagi bisa ini ya, cari literasi ya sendiri di internet banyak, atau ikut event-eventnya ASEAN Youth Organization, karena ASEAN Youth Organization itu dibentuk truly mendukung, mensupport SDGs. Gitu. Demikian juga project-project ambasadornya. Teman-teman bisa kepoin di aseanyouth.net /ambassador, dan di situ ada nama-nama list ambasadornya. Teman-teman bisa cari project-project yang mungkin teman-teman juga suka, karena ada spesifik project juga yang khusus buat lingkungan, yang khusus buat climate change, dan lain-lain. Gitu. Nah, ini project Ayo Velas. Teman-teman bisa berpartisipasi lebih lagi di project ini sebagai peserta, dan juga sebagai yang lainnya, karena kita juga masih ini ya, masih menyusun beberapa hal menarik untuk kedepannya di Ayo Velas. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Untuk selanjutnya adalah, ya makasih Raffi Sahar. Untuk selanjutnya adalah kita take foto bersama ya, teman-teman bisa open cam. Teman-teman bisa dimohon untuk open cam. Ini ada 3 slide. Teman-teman di slide kedua boleh dimohon juga open kameranya. Teman-teman dari IDV nih. Acara ini partnership sama IDV Bogor ya, teman-teman. Di sini ada presidennya juga IDV Bogor, namanya Ray. Boleh Ray, say hi. Rain Apandi, Nadab. Hai. Ini presiden IDV Bogor, teman-teman. Kalau kalian belum tahu ya. Terus ada lagi ini dari project officer-nya Sabila, ada dari marketing dan publikasi Avia, ada Benedictus Anderson, PR, keren-keren. Makasih teman-teman tim. Oke, ini udah semua open cam, yang lainnya masih ditunggu. Ini bukan AFK ya, kita pada AFK. Oh ya, nggak apa-apa, yang lagi bermasalah nggak apa-apa. Udah ya, ini mau aku ambil. Teman-teman dimohon jangan chat dulu, karena nanti kasihan temennya ketutupan mukanya. Oke. Oke, udah siap. Ini aku ambil dari slide 1 dulu ya. 1, 2, 3. Bentar. Ini slide 1 udah. Slide 2. 1, 2, 3. Oke, slide 2 udah. Ke slide 3 ya, terakhir. Oh, ini nggak pada open cam. Gak usah dihitung ya. Bentar ada yang chat. Makasih ya. Teman-teman tunggu bentar ya. Mau isi form ini ya, apa survei. Oke. Okay. Ini slide 3. Oke, jadi ambil semua. Makasih teman-teman atas ketersediaannya. Selanjutnya adalah kita mengisi form survei. Ya, teman-teman silakan mengisi form.